Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah Samsung Galaxy J3 2016 dan di video kali ini gua mau coba review game Free Fire. Kita coba tes grafik. Di smartphone ini dibekali dengan RAM 1,5 GB dan internal memori internal 8 GB. Sudah cukup banyak dan luas. Tidak support juga untuk para gamers main di HP ini, karena di sini gue hanya mereview game aja. Karena di video sebelumnya gue udah mereview game Mobile Legend di Samsung Galaxy J3 2016 ini. Langsung aja kita masuk ke menu game. Gue mencoba menggunakan akun Facebook untuk mode loginnya. Di proses login. Menggunakan random untuk ini. Kita langsung play. Tuh ada suaranya tapi belum masuk ke begini. Aduh, kenapa coba? Yang ngepres gitu kemudian langsung masuk lagi. Itu tuh udah ada di pesawat. Langsung aja ya, nggak usah pakai lama-lama gitu. Ini masuk mode setting. Bukan dengan menu ini seperti ini. Terus masuk aktivitasnya. Sebentar, ini gue ditembakin bro. Kita cabut dulu. Cabut dulu. Nggak bisa manjat ya. Agak berat untuk jalan kiri kanan.
berat ya untuk sensitivitas kiri kanan. Bisa kalian lihat gimana buat main PUBG Mobile, mungkin device ini gak sarangan. Menurut gue sih ini gak recommended. Soalnya gue juga gak tau nih gimana caranya main Free Fire, karena gue gak pernah nge-review game Free Fire. Jadi cara mainnya pun gak bisa tau, gak paham juga. Beneran gue udah nge-review. Ini bot. Oke. Okay. Udah guys, nggak usah lama-lama karena gue juga nggak kurang begitu ngerti tentang game Free Fire ini. Gue review cukup sekian. Jadi sini gue mau coba exit aja lah. Nggak merekomendasi banget untuk game Free Fire di Samsung Galaxy J3 ini. Cek grafisnya di sini. Wow, di sini ultra. Nah, yakin ultra. Ultra cerah. Sensitivitasnya ruang kontrolnya ini atau kita ya lainnya sistem. Jadi guys, mungkin video review gamingnya cukup sekian. Terima kasih telah menyaksikan video gue. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. Like jika suka, dislike jika nggak suka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.